Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara kini sedang mengalami fasa monsun timur laut dan Pahang antara negeri yang mungkin akan terjejas. Dan untuk itu, saya kini bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Insinyur Wan Muhammad Zaidi Wan Isyak, untuk mengetahui kesiapsiagaan pasukan bomba Pahang sepanjang musim tengkujuh kali ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan Rozi. Baik, Tuan, mungkin boleh kongsikan berapa orang anggota dan juga aset yang ditugaskan di sepanjang musim tengkujuh kali ini? Baik, seperti mana yang kita dah sedia maklum, sekarang ini kita sedang menghadapi monsun timur laut dan berkemungkinan akan berlakunya banjir di negeri Pahang lah. Tapi kita minta janganlah ada banjir. Ini akan memberi kesan kepada masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Jabatan Bomba sentiasa berada dalam keadaan bersiap-siaga lah. Ya, yang mana sebelum masuk monsun timur laut lagi, kita sebenarnya telah pun bersiap-siaga dengan mengadakan latihan-latihan pengukuhan dan sebagainya, dan juga pemeriksaan peralatan kita untuk menghadapi musim tengkujuh ni. Jadi bila dah sampai musim tengkujuh ataupun monsun timur laut dan sekarang ni, jadi alhamdulillah kita dah berada dalam keadaan bersiap-siaga dengan adanya logistik kita sebanyak 49 logistik yang terdiri daripada pelbagai jenis bot, iaitu ada antaranya bot aluminium, bot Kevlar dan juga bot fiber. Dan juga dalam masa yang sama, penjawatan yang kita ada untuk menjalankan operasi-operasi kebombaan ini adalah sebanyak 951 pegawai yang daripada pelbagai pangkat dalam keadaan bersiap-siaga lah. Jadi seperti yang kita tahu, melihat kepada situasi COVID masa ini, jadi apa SOP yang dilaksanakan oleh pihak bomba dalam penugasan banjir kali ini? Ini adalah merupakan satu cabaran baru pada tahun ini, yang mana kita menghadapi masalah COVID. Dalam masa yang sama, kita juga perlu jika berlaku banjir untuk memindahkan mangsa-mangsa banjir ke tempat-tempat yang selamat dan juga di pusat pemindahan sementara. Jadi dalam konteks ini, semua anggota kita telah mengarahkan supaya mematuhi SOP yang telah ditentukan oleh MKN dan juga yang ditentukan oleh Jabatan Bomba itu sendiri. Ya, yang mana apabila kita akan bekerja sama yang erat dengan JKM dan juga KKM, Kementerian Kesihatan, untuk memastikan yang mangsa-mangsa yang kita nak pindah itu bebas daripada COVID. Kalau ada COVID, mana kita kena mematuhi SOP macam mana kita nak pindahkan mereka. Contohnya mungkin mereka-mereka ini akan menggunakan PPE yang khas untuk memindahkan mangsa-mangsa banjir ini yang menghadapi masalah COVID lah. Dalam masa yang sama juga, sebenarnya dalam Jabatan Bomba diberi peranan untuk membuat sanitasi awam di semua pusat PPS, ya, pusat pemindahan sementara banjir ini. Ya. Jadi kita akan lakukan sebelum musim banjir lagi, dan juga kita akan terus berterusan akan buat. Tapi dalam tempoh PPS yang sedang beroperasi, kita minta petugas itu sendiri yang melakukannya untuk sanitasi itu. Dalam itu, kita telah pun melatih semua petugas-petugas daripada JKM, KKM dan yang lain-lain yang akan bertugas di PPS untuk membuat sanitasi setiap hari. Bomba cuma akan bermula sebelum PPS itu digunakan dan selepas PPS. Dalam tempoh PPS digunakan, kita minta petugas sendiri dengan panduan daripada Jabatan Bomba lah. Baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian itu tadi. Dan untuk itu, kita kembali dulu bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.